Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi siri video kita kali ini. Kita akan buat video ni, kita fly Mavic Air 2. Tapi hari ni kita nak tengok detail sikit lah berkenaan dengan RTH. Okay, RTH ataupun kenali sebagai return to home mode. Okay, so untuk RTH ni ada juga, saya akan tambah satu lagi dalam perkongsian berkenaan dengan RTH ni. Tapi nanti saya akan, masa saya buat nanti saya akan ceritakan lah. Okay, so kita teruskan. Sebelum kita nak fly, biasanya kita akan buat pre-flight checklist. Itu basic lah. Kalau tengok video saya yang lama yang sebelum-sebelum ni, memang itu basic. Setiap kali kita nak flight, kita akan buat pre-flight checklist. So pre-flight checklist ni boleh tengok di dalam, boleh tengok sini. Oh, kita ada firmware update. Kita update dulu lah. Kalau tak lama, okey, sikit ya, sekejap, 74%. Kita tunggu, sambil kita tunggu update tu, okey, kita boleh tengok dekat buku tu. Kita buka pada buku. Okey, nampak ah. Dia ada banyak video-video tentang apa, pengenalan pre-flight. Sekejap, kita adjust sikit. Okay, basic. Nampak basic unboxing, setup, how to fly. Ada banyak dia punya pembelajaran secara atas talian lah. Lagi untuk advance dia ada ajar. Tapi video-video ni dia ringkas lah, dia simple lah, dia mostly bahasa Inggeris lah. So mungkin bila kita buat, contoh macam saya buat video kali ni, kita mau kepada bahasa Malaysia, lebih mudah kita faham. Kemarin saya ada buat video berkenaan dengan, saya belum post lagi, video berkenaan dengan flight record, data flight center. Saya belum post lagi. Kita tunggu dulu. Tunggu sikit lagi update. 99% lah. Jadi yang dia update kali ni adalah dia punya aircraft sendiri, aircraft firmware update. So memang khas untuk Mavic Air 2 lah. Patut semalam update, tapi semalam bateri remote tak cukup, bawah 20% dia tak boleh update. Dia mesti lebih 20% dengan bateri aircraft dan bateri remote. Okey, dah selesai firmware install. Apa yang dia install ni? Aircraft firmware will be update to the latest version to prevent flight safety risk due to inconsistent firmware version between aircraft module. Ikutlah, ikut pandai dia lah. Janji bila update, so far memang kita kena update lah, sebab update sistem ni untuk kita cerita tentang safety flight lah, safety flight subjektif. Setengah orang mungkin pendapat dia berbeza, tapi untuk beginners, untuk fly safe, konsep yang selalu guna, fly safe, stay safe ni, kita ikut saja apa yang requirement yang telah ditetapkan oleh apa ni, manufacturer. Sistem dia update tu mesti ada sebab. Tak kisahlah apa sebab pun, mesti more kepada safety kepada kita punya aircraft dan safety kepada kita punya flight. So just follow je dan fly santai, happy. Lain-lain objektif masing-masing kita boleh proceed. Kita teruskan. 87 minit kita ada, minit pula, kita ada 87% bateri. Ingat, kalau tengok video semalam, nanti saya akan post, kita ada 20%. Kita akan dapat first punya warning, low battery, dia akan return to home.
dia akan prompt return to home. Kalau kita cancel, bila masuk ke 10 minit kemarin lah, ikut pada yang kita buat kemarin, selepas 26 minit kita flight, kalau masuk ke 10 minit, dia akan terus auto land lah. Auto land, critical warning battery, battery warning critical, sama lah tu, pusing tu. Okay, first sebelum kita nak buat video untuk hari ni berkenaan dengan RTH punya fungsi, kita pergi kepada safety. Okay, safety saya nak cerita sikit tentang disable sideway ni. Okay, disable sideway ni maksudnya kita nak, kalau kita klik, kita on dengan dia, kita memandangkan maybe air tu ni dia tak ada sensor tepi, dia tak ada sensor bahagian tepi. Okay, so kita elakkan supaya kita terbang sideway, mengiring, elakkan terbang mengiring untuk mengurangkan risiko kita langgar bahagian sisi. Jadi apabila kita on je ni, dia akan disable apa saja flight sideway. Tapi agak annoying jugalah, sebab kita langsung di atas pun kita tak boleh fly sideway. Jadi pulang. So far kalau kita fly safe, tak ada masalah, kita off pun selagi kita dah faham, kita tahu. Okay, kali ni saya akan set max altitude 120. Okay, ikut requirement yang telah ditetapkan, kita akan set 120 sebab kita akan flight untuk RTH hari ni sehingga maksimum 120 sahaja, 120 meter sahaja. Max distance no limit lah, terpulang kepada berapa jauh. Dan okay, ini penting lah, auto RTH, auto RTH di 100 meter. Maksudnya okay, dia tulis itu, when returning to home, the aircraft will rise to a preset altitude before returning. Okay, jadi maksudnya kalau kita set, contohnya kita set, kita flight 120, dan kita akan set RTH ni depend kepada kita punya obstacle di kawasan kita fly. Jadi kalau kawasan kita fly tu obstacle dia 50 meter, kita akan set RTH lebih pada tu, 60 meter atau 70 meter. Jadi saya selalu ambil extra precaution. Saya kalau letak 100 tu senang, saya letak 100 di kawasan saya ni memang 100%, tak ada structure apa-apa struktur yang lebih pada 100 meter. So memang insya-Allah selamat dari segi obstacle punya masalah. So saya letak 100 meter. Bila dia prompt RTH, okey, RTH ni akan berlaku pada dua keadaan. Okey, yang pertama, RTH akan berlaku apabila bateri low. Okey, bateri low, first warning bateri low, dia akan bagi masa lebih kurang 13 saat sebelum dia automatic RTH lah. Dia akan automatic RTH. Dan satu lagi, apabila lost reception, lost connection di antara remote dan juga drone. So hari ni saya akan test, sehingga drone ni lost reception ataupun lost connection. Bila dia lost connection, dan prinsipal kita fly ni daripada bawah ke atas. Okay, daripada bawah ke atas ni dia incline lah. Kita kena fly incline. Maksudnya dia punya, semakin kita jauh semakin kita perlu tinggi. Nah, dia macam graf lah, graf menaik, semakin jauh semakin tinggi untuk kita dapat reception ataupun connection yang baik. Jadi kalau kita fly rendah, semakin jauh kita rendah, kita akan lagi cepat dapat connection problem. Okay, so kita akan terus saja pergi ke, baru mukadimah saja dah 9 minit. Okay, kita take off tu ya. Hari ni tak boleh buat masa banyak. Kita ada empat drone nak fly hari ni ni. Semua tengah ikut giliran berbaris. Semua tengah berbaris tunggu giliran nak fly. Jadi kita bagi satu-satu, kita settlekan Mavic ni. Saya akan terus pergi ke nampak bukit kan, ada bukit tu. Saya akan terus fly sampai ke bukit tu. Jarak saya rasa lebih kurang 3. Tak tengok map berapa jarak dia. Tengok. Okey. Mana bukit?
Cawang tadi ada jalan dia ke dalam kampung Lubuk Pandan. Belakang lagi Lubuk Somil, Lubuk Batu. Okey, sini Lubuk Batu. Kalau kita, kalau kita mark sini pun dia punya apa jarak dia. Biar nanti kita buang masa banyak nak settle ni. Yang penting objektif kita, kita nak pergi ke bukit tu. Ya, kita just pergi je lah. Okay, cik dah ni. Okay, okay, so kita akan terus fly dengan 79% sehingga dia auto from RTH. Okay, dengan kita pergi normal mode. Okey, lagi satu yang mempengaruhi kita punya reception ni adalah kita punya kelajuan. Speed pun ada mempengaruhi. Angin, angin kuat pun mempengaruhi reception. Kita 40 meter, 40 meter biasa kawasan hutan ni dah clear dah. Tapi kita naik tinggi sikit lah sebab kita pun bukan nak footage apa pun, kita just nak fly je. Tapi 60 meter. Lagi kalau reception dia kurang, kita akan naik lagi. So ni pun kita boleh nampak lagi, lebih kurang jarak 400 meter. Okey, tadi balik kepada gangguan reception, antaranya adalah apabila kita angin, angin kuat mengganggu dia punya reception, frekuensi punya reception. Lepas tu, okey, sekarang ni pun nampak dah merah dah, dah weak signal lah. Ni baru 500 meter. Okey. Jadi bila berlaku macam tu, kita akan stop kejap. Kita stop sekejap, kita tunggu dia dapat connection balik. Kadang-kadang dia tengah movement tu memang dia akan effect kepada reception. So kita terus sambung macam biasa. Dan kalau kita pakai sport mode, bila kita terbang laju, kita fly laju pun sama juga, akan sedikit sebanyak mengganggu reception apabila kita pergi lagi jauh. Sekarang ni 600 meter. Kita climb lagi, pergi ke 90. Okay, 90 ni laluan clear, nampak bukit kan. Sambil tu kita snap lah satu gambar. Okay. Okey, tadi kita dah set RTH, mana RTH dia akan pergi ke 100 meter, ketinggian 1 meter dia akan balik. Okey, so 1 kilometer, 1000 meter dengan kelajuan angin. Okey, dah weak signal. Okey, kita stop dulu. Bila weak signalnya, kita stop dulu. Kita tunggu sekejap. Okey, dapat balik dia punya reception, kita sambung balik. Kita naik tinggi sikit ke 100 meter. Kita tak banyak pilihan lah. Apabila kita fly ikut requirement 120 meter ni, memang kita takkan boleh pergi jauh lah. Biasanya dia ada had dia lah, mana kita punya jarak pun 1 kilometer, 2 kilometer pun dah jauh sebenarnya. Okay, dah weak signal, kita release kita punya joystick, right stick, relax dulu biar okay, tunggu dia dapat connection balik, kita sambung balik jalan. Macam tu lah cara kita nak maintain kita punya connection. Okey, ni dah orange, tengok atas tu. Connection warna orange, sekejap lagi dia akan stop lagi. Okey. Oh, cantik pokok ni. Snap satu lagi. Sebabkan dia cantik, pokok apa ni? Kuning ke pokok mati ni. Apalah. Okey, so far reception okey sebab weather pun main peranan. Weather okey, awan semua apa ni, angin pun tengok situ 8.3 meter per second. Okey, kita teruskan lagi. Kita dah 1.6. okey, dah orange balik kita punya reception. Kita tunggu je orange. Kita cuba climb lagi ke 110 meter. Oh, cantik pokok ni. Bukan cantik pokok, cantik dia punya view. Dia ada bendang depan tu. Okay, signal weak, kita release throttle. Okay,
Okay, dia akan prop. Maximum okay, flight altitude reached. Okay, kita sampai maximum altitude. Kita tunggu connection okay sikit. Okay, dah reception okay. Kita akan okay, ni kita punya maximum altitude. Saya dah tak boleh adjust dah saya punya ketinggian. Ini saja ketinggian yang kita dah set. Kita pada 2 km. 2 km pun jauh dah. Sebenarnya kita nak ambil gambar jauh-jauh, coverage jauh-jauh sangat pun 2 km jauh sebenarnya. Kalau kita nak footage pun biasa dekat, tak ada lah sampai 2 km kita nak footage kan. Kecuali atas objektif tertentu sajalah. So kita dah nampak dekat dah bukit tu ada sawah padi. Snap satu gambar buat kenangan-kenangan sawah padi. Okey, dan kalau berlaku lagi reception problem, kita dah tak boleh pergi tinggi lagi dah. Dah habis maksimum dah 120. Saya akan push sampai habis, sampai dia akan lost reception. Ataupun kita boleh guna kaedah tadi, bila dia lost connection, reception, kita akan release kejap, biar kita tunggu dia stable kejap. Okey, kita boleh tengok di indicator percentage battery, nampak? Semakin jauh kita fly, semakin pendek kita punya flight time. Dia akan pendekkan sebab dia dah calculate masa untuk kita balik. Nampak sekarang ni 2.6 km. Betul lah. Kita punya anggaran tadi lebih kurang 3 km bukit ni. Jarak dia. Sekarang 2.6 km. Reception orange. Okay, weak signal. Adjust antenna. Maksud adjust antenna tu dia suruh kita gerak antenna tu menghadap kepada drone lah. Kalau perlu kita duduk, kita perlu boleh berdiri. Sama juga lah sebaliknya. Dan kita terus lagi. Weak antenna memang dah weak dah ni. 2.7. Bila-bila masa saja dia akan putus. Sebab dia punya flight time pun dia dah reduce lah. Tengok situ tinggal 10 minit je. Makna nanti dia akan bagi masa untuk, dia akan calculate masa untuk kita balik. Okay, kita dah lost. Okay, lost visual. Dia akan calculate masa untuk kita balik ke home, return to home. So kita boleh terus lagi sikit lagi. Okay, ada boleh pergi sikit lagi. Bos keping lagi gambar. Apa gambar tu saja snapnya. Tak ada, tak, view je lah, more kepada view. Okay, weak antenna, weak signal, adjust antenna. Rasanya tak perlu dah nak adjust dah. Ni dah habis adjust dah ni. So kita just tunggu je lah. Tunggu anytime saja dia akan lost reception. Dia akan lost. Sekarang ni 3200. Okay, 3230. Okay, nampak weak. Dia dah lost, kita release throttle. Oh, still ada lagi 3 km. Antenna, okay. Reception, kita release lagi. Tengok macam mana. Okay, battery nampak level is low. The okay, aircraft will go to the home point in 10 seconds. Dalam masa 10 second dia pergi. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Okay, nampak. Maximum jadi flight altitude reached. Go home. Sekarang ni kita tengok dia dah go home lah. Jadi kita tak sempat capai maksimum kita punya distance lagi pun. Dia dah patah balik dah. Sebab dia dah calculate bateri dia memang cukup-cukup ni. Dah calculate bateri untuk balik sekali. Kita pergi 3 km dan balik 3 km. Dia calculate lebih kurang 6 km lah kita punya flight. So tadi kita ambil, tadi mungkin kita ambil bateri kita punya apa, bateri kita lebih kurang 90% tadi, 90 lebih 90%. So kalau 100% pun kita mungkin boleh pergi 3.5 km, 3.5 km pergi dan 3.5 km balik, lebih kurang 7 km saja kita boleh flight based on the calculation pada kita punya bateri consumption semasa dia flight. Dan juga dia dah kira dah sehingga kita balik return to home. So no point kita nak fly sampai 10-20 km kalau dengan kita gunakan bateri yang standard ni. Ini setakat ini je kemampuan. So kalau kita dapat pergi 5 km, mungkin kita tak dapat balik sebab bateri tak cukup. Jadi
Itu antara yang perlu kita faham semasa kita buat flight. So untuk safety, pastikan bila dia balik, biar dia balik, jangan kita cancel. Sebab kita ingat bila kita effect dia, bila kita cancel semasa dia return to home, pada sekarang pada keadaan dia calculate battery punya consumption ni, sekarang ni baru dah 2300, dia tengah balik ni, tengah balik lebih kurang 2 km lagi nak sampai sini. Kalau ikut pada perkiraan dia, memang akan sampai lah. Tapi kita yakin lah dengan perkiraan dia, dan kita nak tahu sampai tak sampai, ni lah kita akan tengok sekejap lagi. Kalau dia sampai sini, maksudnya memang betul lah dia punya apa ni, perkiraan tu. Dan salah satu faktor yang perlu kita ambil kira untuk keselamatan drone kita. Okay, sekarang tengok tinggal 37%, 36%. Okay, 1.9 km, 36%. Kalau ikut time, dia punya apa, flight time kita, kita hanya tinggal 10 minit 20 saat lebih lagi. Jauh, 1.7 km, bukan dekat, jauh kalau ikut distance. Kalau kita berlari pun penat tu, berpeluh tu. Ni duduk, kita duduk sila sini ya, dia yang terbang, memang dia penat lah. Jadi kita tengok tadi, kita balik disebabkan oleh bateri, bateri low. So kita biar dia balik, balik tu RTH, return to home. Jadi ini salah satu function return to home, selain daripada kita tak dapat nak pergi lagi maksimum sehingga loss reception. Boleh saya nak buat sampai loss reception 2 km, boleh saya terbang rendah, ya, saya fly rendah. Tapi fly rendah ni sama juga bila dia from return to home, dia akan naik ke 100 meter tinggi. Tapi yang penting kita faham lah mana masa bila fungsi return to home. Tinggal 1 km, masa ada 32 minit lagi. Dan satu lagi perkara bila cerita tentang return to home ni, sebenarnya walaupun bateri kita habis flat lah, sampai critical low warning, low battery, dia still juga ada, sebenarnya dia still ada lagi bateri, sehingga dia critical low warning, critical lah, dia still ada lagi bateri ya. Tapi dia reservekan untuk safety, sebenarnya dia reservekan untuk safety, contoh macam emergency. Dan tadi awal video ni saya dah bagi tahu tadi, ada satu benda lagi saya akan tunjuk semasa kita buat RTH ni. Jadi saya akan cancel RTH ni. Sekarang ni kita ada ketinggian 120. Saya akan cancel ke RTH. Okey, semasa dia duduk dekat penjuru tu, dekat hujung tu. Ni ketinggian 120 ni saya akan cancel RTH semasa dia duduk dekat hujung apa, border ni. Kita ada jarak 300 meter je. Okey, jarak 300 meter. Apa tujuan dia, sekejap lagi saya cerita. Saya nak cancel dulu. Okey, sampai ke hujung border. Sebab apa saya ambil border? Safety. Tu je. Saya buat apa pun safety dulu. Okey, saya cancel lah. Okey, saya cancel RTH ni, tujuan dia kita akan tunggu sehingga critical low warning. Critical low warning, kita nak tengok critical low warning ni, apa yang kita boleh buat selain daripada pada ketinggian 120 meter ni. Bila berlaku critical low warning, kita tak boleh control ascend descend lah. Kita tak boleh naik dan turun lah. Kita tak boleh control turun, naik turun, kita tak boleh control. Dia 100% akan auto land. Jadi dia akan auto land di mana sahaja dia berada. So apa yang kita boleh buat, kita cuma boleh kawal dia, movement dia, movement dia depan belakang, kiri kanan, atas bawah dah tak boleh.
Movement kiri, kanan, depan, belakang sahaja kita boleh kawal. Dan saya akan tunjuk macam mana kita kawal drone kita apabila critical warning. Critical warning nanti. Ini saya nampak drone ni 120 meter. Dan salah satu sebab kenapa requirement untuk kita fly drone ni ditetapkan 120 meter. Sebab 120 meter ni dia masih lagi di dalam VLOS, visual line of sight. So saya nampak lagi, kalau ikutkan kat atas tu, nak tukar kamera, mungkin boleh nampak. Kita try tukar, kita try zoom kan. Sebab kita nak tunggu critical, critical low warning. Okay, nampak mana dia. Okay, nampak tu. Halu ya. Kepada ketinggian 120 meter. Meter, 20 meter, kita zoom 13.4 kali, nampak. Okay, kita tukar balik ke DJI Fly. Kita nak tunggu dia landing. Critical low warning, critical. Sambil-sambil tu kita boleh si ni. Okay, kita snap. Jadi macam saya beritahu tadi, bila snap tu gambar critical low battery warning, dia akan auto land mana saja dia berada. Battery level is low. The okay, aircraft nampak. Will go to the home point in 10 seconds. Dia akan prompt lagi sekali. Okey, kenapa dia akan prompt kali kedua low battery? Go home. Saya cancel kan. Sebab setelah kita balik, ada lagi masa reserve lagi. Ada masa lagi. Sepatutnya kita dah sampai dah. Tapi dia ada reserve time lagi, dah sempat lagi. Mungkin faktor angin, angin tak kuat, dia boleh balik dengan selesa, tak ada resistance, wind resistance. So dia sampai sini, bateri masih lagi ada banyak. Dan dia tambah kita punya, automatic dia akan tambah kita punya flight flight time. Sekarang kita ada balance 4 minit. Tapi dia biasanya dia akan cepat turun lah hours ni. Ataupun kita nak pergi cepat bateri ni drain. Okey, saya pergi ke sport mode. Okey, saya bagi bateri ni drain cepat sikit. Okey. Tapi tak boleh jauh-jauh sangat lah, sebab lagi critical dia akan landing. Okey. Nampak makin laju bateri tu turun kan. Tadi okey 2.17 nampak turun 2.12. Jadi itu sport mode memang mempengaruhi dia punya consumption lah, battery consumption. Okey, kita pergi belakang sikit. Nampak. Okey, sekarang ni dah low battery landing. Critical low battery landing. So nak tak nak kita tak boleh tolak landing. Dah. Critically low battery. Dia akan terus landing. So apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh control dah ascend descend. Kita cuma boleh kontrol dia punya arah dia, depan, belakang, kiri, kanan. Okey, jadi okey, ini yang kita perlu ambil perhatian. Oh, nak dia nak kelarak. Okey. Okey. Okey, kita boleh kawal dia punya landing. Ini saja yang kita boleh buat untuk bantu dia landing. Okay, selain pada tu kita tak boleh buat apa dah. Kita just landing, bawa dia ke tempat selamat. Tapi kalau kita berada tempat yang jauh, tempat yang mengibah. Okay, dia akan prompt lagi, make sure landing area is safe before landing. Kalau kita kata okay, landing. Okay, critical low battery 28 minit. Oh, panjang video ni. Okay, jadi itu saja fungsi return to home yang kita boleh tengok untuk video kali ini. Panjang video, rasa paling panjang dia buat 30 minit lebih kurang. Tapi nak buat macam mana, dah memang panjang. So kalau rajin tengok, tengoklah. Kalau tak, kalau pun malas nak nunggu 30 minit, boleh forward je sehingga ke penghujung.
Tengok di ujung. Yang penting di ujung ni, objektif kita nak tengok RTH dia balik, dan dia balik dengan critical low battery warning tercapai. Itu saja. Terima kasih support Flysafe Stay Safe. Sekian, terima kasih.